Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sebuah jet tempur tipe F-35A milik Angkatan Udara Amerika Serikat jatuh di Florida. Menurut pernyataan dari Pangkalan Udara Eglin di Florida, Amerika, pesawat F-35 bagian dari Armada ke-58 jatuh selama penerbangan rutin saat akan mendarat pukul 21.30 waktu setempat. Pernyataan tersebut menyebut, pilot pesawat berhasil menyelamatkan dirinya keluar dari pesawat dengan kursi lontar, dan penyelidikan dimulai tentang kecelakaan itu. Jatuhnya F-35 yang merupakan jet tempur termahal di dunia ini, tercatat sebagai peristiwa kedua setelah tahun lalu, pesawat serupa milik militer Jepang jatuh di laut, pada April 2019 yang lalu. Dan juga, sekitar 5 hari yang lalu, pesawat tempur F-22 Raptor milik US Air Force juga jatuh di dekat Bandara Eglin, Florida. Tak ada keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa ini. Bagaimana Anda menanggapi kejadian jatuhnya sang petir seharga $90 juta atau sekitar 1,3 triliun rupiah ini?